إيمانه وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده يتأته اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعني مكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, حديثنا sekalian dirahmati الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم dalam satu hadis beliau mengatakan, man shallal bardaini dakhala al-jannah. Siapa yang salat di dua waktu dingin maka dia akan masuk ke dalam syurga. Dua waktu dingin yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah waktu subuh dan waktu asar, awal permulaan matahari hendak terbit dan akhir pada saat matahari hendak terbenam. Itulah dua waktu yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang salat di kedua waktu ini maka dia masuk ke dalam syurga. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, athqalus salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatul fajr law ya'lamuna ma fihima la'utawhuma wa law habwa. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan daripada dua salat ini, mereka akan mendatangi salat ini meskipun dalam keadaan merangkak. Sehingga siapa yang salat subuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berjamaah, man shalla subha fi jamaah fa ka'annama qama al-laila kullah. Salawalah seperti dia bangun seluruh malam, dia mendapatkan pahala bangun malam semalam suntuk. Tidaklah kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai aktivitasnya di waktu subuh, menjadikan subuh beliau bercahaya, mendidik generasi, menjadikan para sahabat menjadi pemimpin-pemimpin di permukaan bumi. Total pada saat beliau meninggalkan setidaknya 2000 pemimpin yang cukup tidak hanya memimpin jazirah Arab tapi memimpin permukaan bumi, dikarenakan mereka semua adalah orang terbaik yang pernah hidup sepanjang peradaban manusia. Pada saat Rasulullah SAW menaklukkan peperangan, setiap kali melakukan pembebasan, futuh, lihatlah bagaimana beliau memulainya di waktu pagi. Ketika Fathu Makkah di waktu pagi, bahkan setiap utusan-utusan ekspedisi militer yang beliau lakukan hampir semuanya dilakukan di waktu subuh, sebagaimana kata Anas bin Malik. Lihatlah pada saat perang Badar yang menyebabkan kaum muslimin menang sebelum mulai perang, Rasulullah SAW datang ke sana sebelum matahari terbit, telah menyiapkan pasukan yang mereka ketika berada di sana mereka dekat dengan air, kemudian mereka juga membelakangi matahari sehingga mereka tidak terkena teriknya sinar matahari. Bayangkan pada saat kaum muslimin sebelum melakukan peperangan, berarti kaum muslimin telah menang 2-0 sebelum mulai perangan. Kaum muslimin telah menduduki tempat strategis, mereka datang sebelum subuh, bahkan mereka membelakangi arah matahari sehingga mereka tidak melihat matahari di depan mereka yang menyilaukan mereka. Adapun orang kafir, mereka justru mendapatkan ketepatan di tempat di mana matahari di depan mereka sehingga mereka silau. Rasulullah SAW juga ketika ingin mengetahui berapa jumlah pasukan musuh, maka ketika ada orang dari pasukan musuh yang menyelinap-nyelinap di pasukan mereka, maka kemudian Rasulullah mengambil mereka, salah seorang di antara mereka, menanyakan dengan begitu cerdasnya, berapa unta dan kambing yang kalian sembelih? Karena dengan begitu Rasulullah mengetahui berapa jumlah pasukan musuh, 3-0 sebelum melakukan peperangan. Itulah strategi Rasulullah dalam peperangan yang kita tidak mengetahuinya barangkali. Rasulullah SAW juga mendidik para sahabat, mengabsen para sahabat setiap subuh. Bukankah kita mengetahui hadis dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah SAW selesai salat subuh selalu membelakangi dan berbalik arah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min salatihi aqbala alaina biwajhihi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap salat subuh,
beliau balik arah badan ke belakang atau balik ke kanan. Yang paling kanan adalah Samurah bin Jundub, sehingga beliau senang ketika Rasulullah SAW menghadapnya. Maka beliau mengambil spot tempat salat berjamaah di paling kanan, karena wajahnya selalu melihat Rasulullah SAW selepas salat subuh. Lihatlah bagaimana beliau menanyakan aktivitas para sahabatnya. Hal ra'a minkum ru'ya? Adakah di antara kalian yang melihat mimpi semalam? Menunjukkan bahwa mimpi para sahabat itu bisa ditakwil oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengabsen para sahabat untuk membedakan yang mana yang salat subuh, yang mana yang tidak salat subuh, yang mana yang beriman dan yang mana yang munafik. Sehingga tatkala setiap pasukan-pasukan dari kaum muslimin di setiap peperangan, cara mengukur kesiapan mereka adalah melihat berapa kepadatan salat subuh berjamaahnya. Pada saat Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Yerusalem dari tangan orang-orang pada saat perang salib, maka yang ditanyakan di setiap kemah-kemah dan kem-kem, setiap penduduk yang ditanyakan adalah berapa jumlah salat subuh kalian? Berapa jumlah salat subuh kalian? Itulah kesiapan mental kaum muslimin. Subuh yang bercahaya adalah subuh yang dipadati oleh jemaahnya. Oleh karenanya yang ditakuti oleh orang Yahudi barangkali bukan persenjataan kita, bukan kecerdasan intelektual kita, bukan banyaknya uang kita, bukan lengkapnya alutsista dan militer barangkali. Yang ditakutkan oleh mereka adalah ketika sholat subuh berjamaah kita sama banyaknya seperti sholat berjamaah ketika sholat Jumat. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, sholat subuh di dalam Al-Quran secara eksplisit Allah menyebutkan dengan sebutan Quran Al-Fajri. Di dalam surah Al-Isra Allah mengatakan, أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Dirikanlah salat pada saat matahari terbit dan pada saat matahari hendak terbenam. Sehingga awal pertama kali salat diwajibkan sebelum salat lima waktu adalah dua salat saja, yaitu salat subuh dan salat asar. Awal sebelum diwajibkannya salat lima waktu ketika Rasulullah mi'raj ke langit. Sebelum itu Rasulullah SAW juga diwajibkan salat malam bersama para sahabatnya. Dan lihatlah pada saat Allah mention wa Qur'an al-fajr, dan bacaan Qur'an di waktu fajar. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Qur'an di waktu fajar itu disaksikan. Pertanyaannya, mengapa salat subuh di sini digunakan kata Qur'an bukan salat? Allah bisa saja menggunakan inna salatal fajri kana mashhuda. Instead, Allah justru menggunakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Kata para ulama, dikarenakan bacaan Qur'annya Rasulullah SAW ketika salat subuh lebih panjang dibandingkan salat maghrib dan salat isya. Yang paling panjang di antara salat zuhur dan asar dan keempat salat lainnya adalah salat subuh. Rasulullah SAW memulai salat subuh itu fi waqti ghalasin, waktu pada saat gelap, hingga para sahabat tidak bisa mengetahui siapa yang di kanan dan kirinya, saking gelapnya. Wajar saja orang munafik itu tidak hadir ketika salat subuh karena tidak kelihatan. Sampai dikatakan oleh seorang ulama, dinginnya waktu subuh, segarnya waktu subuh itu karena udara belum dihirup oleh orang-orang munafik. Betapa beruntungnya orang-orang yang bangun subuh pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengungkapkan inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, karena Rasulullah SAW baru berhenti salat subuhnya tatkala matahari sudah terik, sehingga para sahabat mengetahui selesainya Rasulullah ketika salat subuh itu dengan tancapan anak panah yang dilemparkan, dan sudah diketahui di tempat mana ia terjatuh. Berarti sudah sangat jelas sekali tatkala Rasulullah SAW selesai salat subuh waktu tersebut teriknya. Berarti begitu lama Rasulullah membacakan ayat-ayat pada saat salat subuh. Dan ternyata inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, bacaan Qur'an di waktu subuh, salat subuh disaksikan oleh malaikat. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar, yajtami'una fi salati subhi wa salati al-asri. Pada saat Rasulullah mengatakan bahwa malaikat itu ganti shift, setiap hari ganti shift, mereka berkumpul di waktu salat subuh dan di waktu salat asar, dan mereka melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bertanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka mereka akan menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa alqainahum wa hum yusallun.
kami berjumpa dengan mereka sedangkan mereka dalam keadaan salat. Dan kami tinggalkan mereka dan mereka juga dalam keadaan salat. Betapa bahagianya amalan seorang hamba ketika dinaikkan ke langit, dilaporkan oleh makhluk-makhluk mulia ke langit, ternyata didapati tidaklah kita melakukan ketaatan, tidaklah kita melakukan aktivitas kecuali isinya adalah ketaatan dan ibadah. Maka di waktu subuh ini pula yang menjadikan Rasulullah SAW sering melakukan kajian, sehingga waktu kajian terbaik, waktu tausiah terbaik, waktu ceramah terbaik adalah waktu subuh, karena yang hadirnya adalah orang-orang pilihan, yang bisa di sini adalah orang-orang pilihan. Karena berat, bukankah memang Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap di antara kita ketika tertidur itu diikat oleh syaitan dengan tiga ikatan yang baru terlepas ketika dia melakukan ketiga-tiga dari satu hal, yaitu dia berzikir kepada Allah tatkala dia bangun, dia berwudu dan dia salat subuh. Dan ikatan inilah yang menjadikan orang sulit bangun subuh, yang menjadikan mereka lalai terhadap salat subuh, dan sulit bagi umat ini untuk bangkit. Bagaimana mungkin kita menginginkan kebangkitan Islam, kita menginginkan pemimpin terbaik bagi Islam, sedangkan masyarakatnya sangat sulit untuk salat subuh berjamaah di masjid. Oleh karena itu Rasulullah SAW, sebagaimana hadis Al-Arba'ah bin Sariyah, beliau sering mengisi kajiannya di waktu subuh. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون بعد صلاة الغداء. Rasulullah satu ketika memberikan nasihat kepada kami yang membuat hati-hati kami bergetar, yang membuat mata kami berlinang air matanya, dan membuat hati kami itu ketakutan, yaitu maksudnya terharu. Dan para sahabat pada saat itu mengetahui bahwa itu adalah nasihat terakhir, mau'idhatun muwadda', nasihat terakhir yang Rasulullah SAW sampaikan. Dan ternyata hal demikian dilakukan di waktu subuh. Hati-hati yang mudah menangis itu datang di waktu subuh. Hati-hati para hamba yang mudah tunduk dan patuh terhadap perintah Allah datang di waktu subuh. Mata-mata yang terjaga di malam harinya selepas mereka salat malam pada waktu subuh. Bahkan Quran saja menyebutkan subuh itu dengan bernafas. Subuh idza tanaffas tanaffas tanaffasa, yang bermakna memang waktu subuh itu seperti bernafasnya manusia. Tatkala fajar itu datang, hanya garis saja awalnya, kemudian muncul sedikit demi sedikit, layaknya orang yang inhale dan exhale, layaknya orang yang bernafas. Seperti itulah waktu subuh. Bahkan Quran saja membedakan wallayli idz adbar wassubhi idza asfar. Lihat bagaimana Quran membedakan antara waktu malam dengan waktu subuh. Kalau waktu malam Quran menyebutnya dengan idz, kalau waktu siang atau waktu subuh Rasulullah menyebutkan dengan idza. Apa yang membedakan antara idz dengan idza? Secara gramatikal bahasa Arab, idz menggunakan kata idz itu adalah artinya berfilosofi ketenangan, bahwa malam itu memang tempat di ketenangan. Tapi ketika sudah berbicara tentang subuh, Quran mengganti katanya bukan idza lagi, tapi bukan idz tapi lagi idza, yang menunjukkan bahwa subuh adalah tempatnya orang beraktivitas dan bergerak, di mana setiap kali yang bergerak itulah yang akan mendapatkan keberkahan di waktu tersebut. Sehingga Rasulullah SAW mendoakan umatnya agar diberi keberkahan di waktu fajarnya. Rasulullah mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Maka setiap sahabat yang memulai perniagaannya di waktu pagi, tidaklah mereka mendapati kecuali perniagaannya akan untung dan untung, dan mereka semua adalah saudagar kaya raya. Tidaklah kita dapati dari 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW, 9 diantaranya adalah orang kaya, satu saja yang bukan orang kaya, yang menunjukkan mereka berniaga dan mereka diberkahi perniagaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya untuk senantiasa bangun subuh. Dan Rasulullah juga sangat mendawamkan salat qabliyah subuh. Beliau mengatakan rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis ini dalam penjelasannya di Fathul Bari, bahwa dua rakaat qabliyah sebelum subuh itu abadi kekal sampai dia menjumpainya di surga. Sedangkan dunia sebagaimanapun kenikmatannya, dia akan fana dan sebentar kenikmatannya. Maka salat dua rakaat salat subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lihatlah bagaimana beliau pernah suatu ketika beliau bersafar, kemudian Allah tidurkan beliau hingga baru bangun pada saat matahari telah terik, yang menjadikan Bilal baru azan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam
tidak langsung salat subuh, tapi justru menjadikan salat qabliyah subuh terlebih dahulu. Lihatlah bagaimana Qais bin Qahat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketinggalan qabliyah subuh, kemudian pada saat selesai salat subuh beliau melaksanakan qabliyah subuh setelah salat subuh, yang menunjukkan qabliyah subuhnya diqadha atau dilakukan setelah salat subuh padahal sudah ketinggalan, dan menunjukkan saking pentingnya salat qabliyah subuh. Maka kalau orang ketinggalan, maka hendaknya dia mengqadhanya, orang mengqadha salat qabliyah ini, yang menunjukkan pentingnya. Dan Rasulullah ketika mendiamkan, otomatis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti membenarkan akan peristiwa tersebut dan akan syariat tersebut. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti tidak pernah meninggalkan kondisi salat qabliyah subuh, muqiman wa safaran, baik dalam keadaan muqim maupun dalam keadaan safar. Sehingga sunnahnya bagi orang yang safar adalah tidak salat rawatib kecuali salat qabliyah subuh saja. Bahkan disunahkan orang yang safar untuk menjamak dan mengqasar, dan itu bagian daripada menerima diskaunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an yujtanab ma'siyatuhu. Allah senang ketika diskaunnya dipakai, dan sama seperti senangnya ketika kemaksiatannya dihindarkan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bercahaya di waktu subuh layaknya Anas bin Malik. Anas bin Malik kita tahu semua menjadi khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibundanya menghibahkan Anas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, ibundanya Ummu Sulaim dengan begitu cerdas dan jeniusnya, apa yang beliau lakukan? Mendandani Anas, memakaikan Anas dengan pakaian terbaik. Kemudian datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hada Unais." Menggunakan kata Unais karena Anas masih kecil. Anas masih kecil, masih berumur 8 atau 10 tahun. "Hada Unais yakhdumuk." Dia akan berkhidmat kepada engkau. Maka kemudian Anas menjadi khadim Rasulullah. Tidaklah setiap aktivitas hariannya Rasulullah SAW kecuali Anas paling mengetahuinya. Maka dia dinobatkan sebagai sahabat yang paling banyak ketiga yang meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah, Ibn Umar, Anas bin Malik, Aisyah bintu Abu Bakrin, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri. Urutan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Anas menduduki peringkat ketiga di antaranya. Lihatlah bagaimana Anas bin Malik. Ternyata pada saat beliau menjadi pemimpin dan menaklukkan, ikut serta pada saat perang Sustur yang berada di Khurasan Iran, melawan pasukan Persia yang berjumlah 500 ribu dan pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 30 ribu. Perbedaan yang sangat signifikan, 16 kali lipat antara 30 ribu dengan 500 ribu. Pada saat itu mereka telah mengepung daripada pasukan yang berada di Persia selama 1.5 tahun. Bayangkan, mengepung selama 1.5 tahun. 1.5 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Rasulullah SAW dan para sahabatnya pernah dikepung selama 27 hari pada saat perang Khandaq atau perang Ahzab. Tapi ternyata ini 1.5 tahun. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW, lihatlah bagaimana Anas bin Malik pada saat itu, setelah berhasil menaklukkan daripada pasukan Persia yang jumlahnya ratusan ribu lebih banyak dibandingkan mereka, ternyata mereka baru sempat salat khauf atau salat daripada salat subuh itu setelah matahari terbit. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya berkenaan dengan babu salatil khauf, bab berkenaan dengan salat khauf. Dan Anas bin Malik ketika menceritakan hadis ini selalu menangis. Coba, menangis. Padahal menang melawan pasukan lebih banyak daripada mereka, dan kita tahu semua pasukan Sustur ini bagian daripada penaklukan yang terbesar dan terhebat, salah satu terbesar dan terhebat sepanjang peradaban sejarah Islam. Tapi ternyata Anas bin Malik selalu menangis dikarenakan dia salat subuhnya pada saat matahari terbit. Secara fikihnya ini diberi uzur. Anas bin Malik dan para sahabat lainnya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika menaklukkan dan salat subuhnya telat dikarenakan ada penaklukan tersebut yang hebat, yang sampai mereka menembus benteng pertahanan yang berlapis-lapis dari pasukan Sustur, ini adalah suatu hal yang wajar. Tapi mengapa justru menangis? Kata beliau, demi Allah, salat subuh tepat waktu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Beliau menangis. Begitulah keimanan mereka, sehingga mereka menangis ketaatan yang mereka luputkan. Padahal
itu ada uzurnya. Sebagaimana kebalikan daripada kita, yang justru kita biasa-biasa saja ketika luput dari kita ketaatan. Bukankah banyak ketaatan-ketaatan yang telah luput, yang kita tidak tangisi? Betapa banyak rokaat-rokaat witir yang kita tidak lakukan. Betapa banyak sedekah harian yang kita luput darinya. Betapa banyak menelpon orang tua yang kita sudah lupa untuk menelponnya. Betapa banyak orang sakit yang tidak ajak kita jenguk. Betapa banyak walimah yang harusnya kita hadiri tapi kita tidak menghadirinya, padahal wajib menghadiri walimah yang telah kita mendapatkan undangan darinya. Betapa banyak jenazah yang meninggal tidak kita hantarkan jenazahnya, padahal ketika Rasulullah SAW mengatakan man salla ala janazatin falahu qirat, siapa yang salat jenazah maka dia mendapatkan satu qirat, wa man yatba'uha hatta yuqda dafnuha falahu qiratan, siapa yang mengantarkan jenazah sampai pemakamannya selesai maka dia mendapatkan dua qirat. Ketika ditanya mal qirat ya Rasulullah, apa itu qirat, kata Rasulullah, satu qirat itu seperti paling kecilnya adalah ukuran gunung Uhud. Kata Abdullah bin Umar ketika mendapatkan hadis ini dari Abu Hurairah, beliau nanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, benarkah yang dikatakan oleh Abu Hurairah mengenai hadis ini? Kata Aisyah, sadaqa Abu Hurairah. Kemudian Abdullah bin Umar menangis. Kata beliau, laqad farratna fi qarari takathira, kami telah banyak meluputkan kirat-kirat. Kami telah banyak meluputkan kirat-kirat. Telah banyak orang-orang yang meninggal dunia, tapi tak juga kami salati jenazahnya. Telah banyak orang-orang yang diantarkan jenazahnya sampai ke pemakaman, tapi kita lalui belaka. Betapa banyak jenazah ambulan yang melewati kita ketika kita macet-macetan, kita tidak mengikutinya. Padahal di sana ada kirat-kirat berikutnya yang lebih banyak dan lebih besar daripada besarnya Gunung Uhud. Lihatlah bagaimana para sahabat memaksimalkan waktu-waktu mereka, maksimalkan ketaatan-ketaatan yang mereka lakukan, sehingga subuh tidak hanya menjadi sebagai aktivitas rutinitas belaka, tapi juga menjadi awal dari cahaya peradaban. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada saat ini kita memahami fajar itu bukan hanya sebuah transisi hari, tapi dia awal dari puncak semangatnya kita. Makanya cara mengukur semangat kita di hari tersebut adalah dengan melihat fajarnya. Kalau kita bisa memaksimalkan fajar itu di pagi harinya dengan salat subuh berjamaah, dengan zikir pagi petangnya, bagaimana Rasulullah SAW telah memulai harinya di awal sepertiga malam terakhir atau di pertengahan malam. Sebagaimana kata beliau, afdhalu salat salatu Daud wa afdhalu siyam siyam Daud. Kana yanamu nisfa al-lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu thuluthahu. Jadi aktivitasnya Rasulullah SAW itu sama seperti Nabi Daud ketika beraktivitas di salat malamnya. Bagaimana beliau beraktivitas? Maka beliau tidur itu setengah malam. Tidur setengah malam, bangun untuk salat malam sepertiga malam, dan tidur lagi seperenam malam. Inilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidur yang paling tepat adalah ba'da isya, dan bangun paling tepat adalah pertengahan malam, dan kemudian bangun lagi untuk salat malam itu sepertiganya. Kalau dengan KPK 6 berarti, berarti Rasulullah SAW itu tidur 3/6, bangun 2/6, dan tidur 1/6. Dan Rasulullah SAW ketika bangun, maka beliau berzikir kepada Allah, kemudian membangunkan istrinya, kemudian sholat malam. Dan beliau memulai aktivitasnya setelah sholat syuruq, maka beliau kemudian langsung mengunjungi istri-istrinya satu persatu. Dan ada keutamaan untuk beristighfar di waktu sebelum subuh. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahurlah mereka beristighfar, sehingga prime time dan golden time untuk istighfar adalah di waktu sahur. Waktu sahur menjelang subuh yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak beristighfar. Lihatlah juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat syuruq, dan ini bagian daripada salat duha pada asalnya. Ketika beliau mengatakan man shalla subha fi jamaah thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu' asy-syams كان له فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره تامه تامه تامه. Siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk menantikan terbitnya matahari dengan berzikir, kata para ulama, berzikir yang dimaksud ini bukan hanya sekedar berzikir ritual, tapi zikir yang disifatnya juga adalah ilmu, karena zikir itu bagian daripada ilmu, dan ilmu diartikan di dalam Al-Qur'an juga bagian daripada zikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir. Yang dimaksud ahli zikir adalah ahlul ilmi. Oleh karena itu, memulai hari Rasulullah SAW dengan
mengunjungi istri-istrinya sepersatu setelah beliau salat syuruq. Dikarenakan orang yang salat syuruq selepas dia salat subuh berjamaah dan dia duduk mendengarkan, maka beliau akan mendapatkan, mereka akan mendapatkan pahala umrah yang sempurna. Hadis yang dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana rutinitas harian kita itu dibangun di waktu subuh. Dan orang pada dasarnya mampu memplanningkan segala hal yang terbaik di hari-harinya itu di waktu subuh. Makanya kalau kita perhatikan, ada istilah terapi subuh bagi anak-anak yang kejenuhan gadget dan anak-anak yang sulit tidur malam. Apa istilahnya Pak Jaya, sulit tidur malam? Amnesia, bukan? Insomnia itu susah tidur malam. Ada istilah kedokteran yang menyatakan bahwa untuk bisa selamat daripada penyakit insomnia dan juga penyakit kecanduan gadget adalah terapi subuh. Terapi subuh. Jadi anak-anak kita, seandainya mereka kecanduan gadget dan sulit tidur malamnya, kita lihat, kita ini di seluruh Nabi itu bukan, lihat, tema tidur dalam Quran itu bukan tema yang biasa-biasa saja. Bagaimana Quran mengatur bangun tidur dan tidur oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw min qismin qalila. Ya ma ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bangun dari tidurnya. Berarti perkara bangun tidur dan perkara tidur itu memang adalah perkara wahyu. Bukan perkara biasa saja. Bukankah di Amerika Serikat di United States itu ada National Sleep Foundation. Bayangkan, urusan tidur aja ada lembaganya urusan tidur. Berarti menunjukkan bahwa perkara tidur ini perkara yang sangat penting. Sehingga orang-orang yang menginginkan untuk mengubah jadwal hariannya agar bisa tidur tepat waktu di waktu Isya, maka mau tidak mau yang diterapi adalah waktu subuhnya. Kita tahu sleep itu ada yang light sleep, ada yang deep sleep. Untuk mendapatkan kualitas deep sleep yang benar ketika di waktu ba'da Isya, haruslah dengan terapi subuh di awalnya. Bagaimana Quran telah menjelaskan jauh-jauh hari 14 abad yang lalu tentang metodologi tidur yang benar dan bangun tidur yang benar. Dan Rasulullah SAW, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, pernah Aisyah menegur Abdullah bin Zubair, ponakannya, anak dari Asma bintu Abu Bakr. Pada saat beliau melihat Abdullah bin Zubair berbincang-bincang selepas bari Isya, maka kata Rasulullah SAW, jangan lakukan itu wahai Abdullah, karena Rasulullah SAW yakrahun nauma qablahu wal haditha ba'dah. Beliau sangat membenci tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang selepas Isya, kecuali berbincang-bincang yang menghasilkan keilmuan sebagaimana bincang-bincang beliau dengan Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Lihatlah bagaimana berarti panduan agama untuk permasalahan tidur itu diatur dan bangun tidur diatur. Sehingga orang yang menginginkan dia fresh bangun tidurnya, mau tidak mau dia harus mengikuti anjuran Rasulullah SAW. Cara beliau, lifestyle-nya beliau, daily basis-nya beliau, to-do list-nya beliau, sehingga menghasilkan pribadi yang kuat. Bukankah kita akan menyaksikan bahwa Rasulullah SAW itu baru memulai peperangannya pada saat usia kebanyakan orang Indonesia pensiun. Berapa beliau mulai peperangan? Usia 55 tahun. Perang Badar itu usia beliau 55 tahun. Sedangkan usia 55 tahunnya orang Indonesia adalah usia pensiunnya. Kebalik. Bagaimana peperangan yang beliau lakukan? Setidaknya ada 9 peperangan besar. Ada 27 ghazwah. Dan ada sekitar 100 lebih syariah, ekspedisi militer yang beliau utus dari kota Madinah menuju penjuru-penjuru negeri. Bagaimana ternyata itu dilakukan di 55 tahun ke atas. Tidak mungkin kecuali dari fisik yang prima, dari kecerdasan otak yang jenius, dari fisik-fisik yang membugar. Makanya diriwayatkan bahwa beliau tidak pernah sakit kecuali 2 kali seumur hidup. Itu pun sakit karena diracun, bukan kolesterol dan asam urat seperti kita. Iya. Lihatlah bagaimana beliau berarti sehat dan bugar. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam hanya memiliki 20 helai uban di janggutnya. Berarti uban Rasulullah SAW di umur 63 tahun itu hanya beberapa helai saja. Yang menunjukkan bahwa beliau juga bagian daripada orang yang menjaga kesehatannya. Makanya padahal pernah sekali
satu kondisi tidak ada di rumah beliau kecuali kurma dan air putih. Illal aswadan, kecuali kurma dan air putih. Padahal itulah yang bagian yang beliau lakukan setiap hari. Rumah beliau hanya 5x5. Yang kalau sholat maka beliau harus menepuk daripada betisnya Aisyah. Kita bagaimana kasur beliau? Kasur beliau adalah kasur yang berasal dari pelepah kurma yang kasar. Semakin terik maka semakin kasar. Tapi beliau adalah orang yang paling berbahagia di permukaan bumi ini. Paling bahagia beliau. Tandanya kebahagiaan itu bukan diukur dari seberapa nikmat kita menikmati dunia, tapi seberapa bahagiakah hati-hati yang berada dalam jantung-jantung kita. Itulah kebahagiaan yang beliau rasakan. Ternyata beliau amatlah menjaga aktivitas harian beliau. Dan orang ketika memiliki habit yang baik akan mudah mengatur jadwalnya, akan mudah tepat pada waktunya, akan mudah untuk mencapai tujuan-tujuannya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang sulit mengatur waktu subuhnya akan sulit melakukan aktivitas harian di waktu itu tersebut. Sehingga wajar saja kita masukkan anak-anak kita ke pesantren, karena hampir bisa dipastikan anak-anak pesantren akan dibangunkan oleh ustadznya untuk sholat subuh berjamaah. Hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan sholat qabliyah subuh, maka sebaik-baik sholat qabliyah subuh dilakukan di mana? Di rumah. Semua sholat sunnah itu dilakukan di rumah. Afdhalu sholatil mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Semua keafdalan daripada sholat itu di dalam rumah, kecuali sholat-sholat wajib ila al-maktubah. Yang menunjukkan kata para ulama di sini adalah mengapa kita sholat dalam rumah pada saat sholat sunnah? Untuk menjadikan rumah tidak sebagai kuburan, karena kita tidak boleh sholat di atas kuburan. Yang kedua adalah untuk mencontohkan kepada anak kita yang belum diizinkan untuk pergi ke masjid. Karena anak-anak yang belum usia tamyiz itu kalau dia datang ke masjid maka mereka memutus saf. Memutus saf. Adapun orang yang sudah usia tamyiz mereka tidak memutus saf. Makanya mengapa kalau kita bawa anak usia di bawah usia tamyiz, maka hendaknya kita di pojok supaya tidak memotong saf. Nah, anak-anak yang semacam ini kan umumnya mengganggu, makanya harus didampingi oleh ayahnya supaya tidak bising. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan perintah untuk kita menyuruh anak-anak kita usia 7 tahun untuk sholat. Itulah yang menjadikan memang karena usia tamyiz itu sudah bisa diajak untuk sholat. Dan bagaimana Rasulullah SAW ternyata menjadikan usia tamyiz tersebut sebagai patokan tolak ukur seorang anak bisa mengimami sholat berjamaah, karena sah sholatnya meskipun pahalanya diberikan kepada kedua orang tuanya. Dan ternyata anak-anak ketika orang tuanya sholat sunnah di rumahnya, maka ini sebagai bentuk training kepada mereka. Sebelum kamu ke masjid, lihat ayah dulu sholat di sini. Begitu Islam telah mempersiapkan pendidikan sholat saya, sudah dilakukan kurikulumnya sebelum mereka masuk usia tamyiz. Bagaimana ternyata Islam telah mencontohkan kepada kita bahwa kurikulum orang tua memberikan kepada anaknya itu bukan pada saat anak sekolah SD, TK, hingga sampai dia kuliah. Bukan. Kurikulum orang tua untuk anaknya semenjak dia lahir sampai dia melangkahkan kaki ke surganya. Itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Oleh karena yang perintah menyuruh anak untuk sholat adalah perintah yang sangat berat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Suruhlah anak-anak kalian untuk salat, termasuk salat subuh di antaranya. Lihatlah betapa banyak orang tua yang takut membangunkan anaknya untuk salat subuh. Padahal wahai orang tua, Anda diperintahkan untuk membangunkan anak Anda salat. Anda diperintahkan untuk menyuruh mereka salat. Karena yang memerintahkan adalah Allah. Wa'mur ahlak, perintahkanlah keluargamu, anakmu adalah bagian daripada keluargamu. Bisalati, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wastabir. Wastabir. Allah mampu saja menggunakan kata wasbir. Tapi mengapa ada lafaz ta di sana? Mengapa ada huruf ta di sana, at-ta? Kata para ulama, kullama zadal mabna zadal makna. Setiap kali bertambah satu huruf dalam setiap kata, otomatis bertambah juga maknanya. Maka kalimat atau kata ta yang atau satu huruf ta yang huruf ta yang berada di dalam wastabir menunjukkan bahwa beratnya bersabar. Beratnya menyuruh perintah untuk bersabarlah bahwa memang menyuruh anak untuk sholat itu butuh ekstra sabar. Wastabir itu ekstra sabar. Maka orang tua, wahai orang tua,
pertanggungjawaban Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala Anda berhasil menjadikan mereka adalah penegak-penegak salat. Bukankah yang dikhawatirkan dari Nabi Ibrahim tatkala meninggalkan anak istrinya di lembah tak berpenghuni, Rabbana liyuqimus shalah. Yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim bukan bagaimana sekolahnya Ismail, bukan bagaimana makanannya Ismail, bukan bagaimana tempat gaulnya Ismail, tapi yang dikhawatirkan pertama kali adalah Rabbana liyuqimus shalah. Yang doakan adalah ya Allah, jadikanlah mereka penegak salat. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa dalam doa-doanya agar dijadikan Rabbi ja'alni muqimash shalah. Ya Allah, jadikan aku penegak salat. Wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Yang dikhawatirkan adalah salat. Sehingga orang tua jangan pernah meremehkan salat anak Anda. Demi Allah, kalau mereka berpangkat tinggi, sudah S1, S2, S3, sudah keluar negeri dan kerja, tapi ternyata salat subuhnya masih perlu dibangunkan oleh orang tuanya, maka seolah-olah pendidikan yang sudah Anda provide kepada mereka sia-sia belaka kalau mereka telah menyia-nyiakan subuh mereka. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini menjadikan kita faham bahwa setiap rutinitas yang kita lakukan haruslah bernilai pahala takwa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari menjaga rutinitas subuh kita agar subuh kita bercahaya, agar umat bangkit, maka mulailah dengan subuhnya. Ini ada hadiah dari Wing of Dawah. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan akan dapat hadiah. Betul Pak Jaya? Mungkin enggak pertanyaan Ustaz, tapi ada kalau jemaah bertanya dikasih satu. Baik. Baik. Saya kuis dulu. Nanti saya persilahkan satu orang saja untuk bertanya. Dia. Enam penanya harusnya ya. Baik. Yang bertanya, silakan. Ini hadiahnya dulu, Pak. Mau yang mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi salat syuruq itu dimulai 4 derajat setelah syuruq. 4 derajat, 1 derajat itu 4 menit. Jadi 16 menit setelah syuruq. Jadi kalau bunyi tadi, itu belum salat. Justru itu waktu haramnya salat. Karena matahari ketika terbit, tepat terbit. Jadi ada 5 waktu yang diharamkan salat, yaitu ketika terbit, ketika istiwa di atas matahari, ketika terbenam, ba'da subuh, dan ba'da asar. Dan ini diharamkan maksudnya adalah waktu-waktu untuk salat apa? Salat sunnah mutlak, salat sunnah istiqarah, salat sunnah safar. Nah, ini diharamkan. Adapun salat yang memiliki sebabnya, dzatu sababin mutaqaddimin au mutaakhir, memiliki sebab yang sudah ada sebelumnya, seperti Anda telat bangun, bangunnya pas terbit, maka tidak menjadi haram salatnya, paham? Jadi kalau salat wajib tidak menjadi haram. Ya, kemudian juga sama seperti tadi, salat sunnah qobliyah subuh yang belum dikerjakan, baru dikerjakan ba'da subuh, ini pun tidak menjadi haram dikarenakan dia adalah makruh tahrim, makruh tahrim. Secara yang diharamkan adalah salat-salat sunnah yang mutlak. Jadi lakukannya pada saat 16 menit selepas tadi bunyi tadi. Sampai kapan? Nah, sebetulnya salat syuruq ini dipersisikan oleh para ulama apakah dia bagian dari para salat duha atau bukan. Dan kami merujuk kepada pendapat bahwa ia bagian daripada salat duha. Awal duha, ia bagian daripada salat duha. Berakhirnya duha sekurang-kurangnya adalah sekitar 15 menit sebelum waktu zuhur. Jadi pada saat istiwa, setelah habis tuh salat duha. Dan seafdal-afdal salat duha adalah hina tarmadul fisal. Ketika unta telah naik dari duduknya. Itu berarti tatkala sedang panas-panasnya. Dan panas-panasnya di Surabaya jam berapa? Jam 9, jam 9 setengah 10 mungkin. Ya sama di Jakarta juga seperti itu berarti ya. Berarti jam segitu. Itu waktu paling utama untuk salat duha. Dan batasan dari salat duha adalah 12 rakaat. Ya, demikian Allahu a'lam. Silakan Ustaz. Oh iya. Ya. Yang mana maunya, Pak? Yang paling besar. Yang paling atas saja. Ustaz, insyaallah. Saya menjumpai hadis tentang berzikir. Kita ini ada
ada alamat surat supaya dibaca setelah subuh sampai banyak itu bacanya banyak. Tetapi Nabi juga mengajarkan kepada istrinya beliau, Zainab, maukah kamu saya ajari zikir yang bisa menggantikan zikir kamu dari subuh tadi sampai terbit matahari hanya dengan satu kalimat. Ini maksudnya itu gimana itu? Alamat surat itu diganti hanya beberapa kata tadi itu gimana? Iya. Kalau kita perhatikan bagaimana para ulama mengumpulkan zikir-zikir al-adhkar as-sabah wal-masa, zikir pagi dan petang, itu dalam banyak riwayat hadis. Terkadang beliau mendapati Maimunah didapatinya sedang berzikir, terkadang dengan Zainab, terkadang juga kepada zikir kepada yang dilakukan oleh Fatimah. Pada saat Fatimah minta pembantu kepada Rasulullah SAW, punya Rasulullah tidak memberikan pembantu, justru menggantikan dengan zikir. Itu adalah kumpulan-kumpulan dari riwayat-riwayat para sahabat. Dikumpulkan dan para ulama menjadikannya sebagai satu kesatuan di dalam kitab-kitab zikir-zikir mereka. Bentuknya ma'thurat, bentuknya adzkar as-sabah wal masa, dikarang oleh berbagai ulama tergantung bagaimana mereka mentashihkan, membuat hasan atau mendhaifkan riwayat-riwayat. Sehingga digunakan adalah riwayat-riwayat yang sahih atau minimal hasan. Dan ini ijtihad para ulama untuk masukkan di dalam kitab-kitab mereka. Dan Imam An-Nawawi telah menukilkan di dalam kitab al-adzkarnya tentang apa yang menjadi keutamaan bagi zikir-zikir pagi petang sekaligus bacaan zikir bagi pagi petang, sehingga tidak kontradiksi antara satu dengan lain. Sama seperti bacaan iftitah. Bacaan iftitah itu ternukilkan 12 riwayat. Jadi iftitah itu bukan hanya Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsir, bukan itu saja. Bahkan juga bukan Allahumma dzilli ahsin akhlaq, itu juga salah satunya. Itu ada banyak, ada 16 riwayat. Itu pun kalau kita perhatikan, itu tidak datang dari Nabi. Tapi datang dari siapa? Dari sahabat. Tapi Nabi membenarkan, tandanya itu marfu kepada Nabi. Karena apa yang Nabi SAW diamkan, berarti Nabi membenarkan. Karena Nabi tidak boleh mendiamkan terhadap kemungkaran. Ketika Nabi benarkan, otomatis itu jadi salah satu syariat. Maka ternyata semua riwayat tentang iftitah yang 16 itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Tujuannya apa? Supaya kita memvariasikan amalan. Karena kalau orang itu stagnan di satu amalan, itu saja umumnya bosan. Maka mengapa ada varian bacaan iftitah? Mengapa ada varian sholat-sholat sunnah? Ada sholat duha, ada sholat malam, ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah. Ada puasa-puasa pun ada variannya. Ada varian puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Ramadan, ada puasa Syawal, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa beragamnya amalan, ini agar kita tidak bosan kepada satu amalan. Dan Islam berarti telah mendesain syariat itu dengan penuh hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala yang mendesain syariat ini. Dan kita hanya tinggal terima saja, karena kita tidak boleh membuat-buat sesuatu yang baru dalam syariat. Kita hanya menerima apa yang datang dan kita hanya melakukan apa yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Allahu a'lam. Ya, silakan. Anak kayak pernah ketemu antum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak, kebetulan follower antum. Insyaallah. Mungkin ada beberapa yang saya tanyakan Ustaz, mungkin misalkan saya ini relatif ada beberapa kali safar ke negara lain yang mantabennya jarang masjid nih. Nah bagaimana Ustaz, saya butuh pendapat, masukan kalau waktu subuh itu saya tetap sholat di hotel atau mencari masjid yang sekiranya wilayah-wilayah daerah situ. Cuman namun saya susah untuk mendapatkan masjid, itu yang pertama. Dan kedua, kalaupun di negara lain kan kadang-kadang waktunya susah, jedanya lumayan lama, takut kadang-kadang kita nih lewat gitu Ustaz. Nah kira-kira bagaimana juga pendapatnya Ustaz? Terus kemudian yang tadi Ustaz sampaikan, kalau memang kita terlambat sholat subuh, kemudian kita ini apakah melakukan qobliyah subuh dulu pertama, atau pas waktu kita mau berangkat ke masjid kemudian udah terlanjur sholat subuh nih, nah kita sholat subuh kita harus mengkodok sholat qobliyah subuh atau bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu kondisi, ketika memang Anda berada di sana dan tidak punya akses untuk masjid, sebetulnya sekarang bisa kita Google masjid terdekat. Nanti tinggal di precise location-nya di Google tersebut, nanti muncul mosque terdekat. Itu bisa sebetulnya. Atau Anda gabung di komunitas Muslim. Jadi setiap negara-negara itu biasanya ada Muslim community based yang kita bisa hadir ke sana, dan itu ada senternya biasanya, entah di rumah siapa atau di bentuk-bentuk aula seperti ini, itu bisa kita hubungi.
secara ini ya. Karena memang pada dasarnya kita bertakwa semaksimal kita. Fattaqullaha mastata'tum. Kalau sudah dicari yang tidak dapat, maka boleh buat minimal salatnya berjamaah. Meskipun tidak di masjid, minimal salatnya berjamaah. Karena yang menjadi patokan itu berjamaahnya. Kalau di masjid maka mendapatkan pahala itikaf dan bisa salat tahiyatul masjid. Dan ada keberkahan di masjid karena ada keutamaan masuk masjid, keluar masjid, ada adab pada dan sebagainya, pahala tersendiri. Kemudian yang kedua, kalau kita telat salat subuh, maka apakah hendak dilakukan juga qobliyah subuh? Iya, dilakukan juga. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau bersafar, pada saat beliau menyuruh Bilal untuk membangunkan, tapi Bilal terlupa dan tertidur karena kantuknya beliau. Ini ingat ya, bangun telatnya Rasulullah itu bagian daripada hikmah yang Allah memang lakukan sebagai bentuk pelajaran bagi kita. Seandainya beliau pada saat itu tidak telat bangun subuhnya, mungkin kita nggak akan ada panduan bagaimana pada saat kita telat. Jadi bukan sebuah habit, sangat berbeda dengan sebagian dari kita menjadikan itu sebagai sebuah habit. Beliau telat subuh bukan habit, tapi sebagai Allah yang mentakdirkan beliau seperti itu, dan itu pun bagian daripada syariat supaya bagaimana ada panduan kita kalau telat salat subuh. Dan ternyata beliau setelah azan Bilal, beliau ngapain? Salat qobliyah dulu. Baru-baru salat subuh. Adapun qobliyah yang dilakukan beliau pada saat zuhur, pada saat maghrib, itu enggak ada qobliyah. Beliau enggak qobliyah badiyah pada saat safar, kecuali qobliyah subuh saja. Dan berarti pada saat telat itu kita hendaknya banyak-banyak beristighfar. Karena umumnya kalau orang telat subuh itu karena ada dosa yang dilakukan di malam harinya, atau karena lupa baca zikir sebelum tidur. Ingat, zikir sebelum tidur ini vital sekali, karena orang diganggu oleh syaitan karena tidak baca ayat kursi. Sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah bahwa seorang itu diganggu kalau dia tidak baca ayat kursi sebelum tidurnya. Wallahu a'lam. Silakan. Yang mana? Sebentar, Pak. Mungkin dari umat atau akhwat yang ingin bertanya, fadal, ya bisa bergantian. Nanti kalau nggak ada, baru balik ke ikhwan lagi. Buat ibu-ibu, mungkin ada yang bertanyakan, monggo. Ada yang bertanyakan? Ibu-ibu, ada? Bismillah, Ustaz, saya ingin bertanya untuk sebaik-baiknya wanita untuk sholat itu kan di rumah, Ustaz ya. Nah, jika wanita pada saat subuh ini sholat di rumah, kan ada sampai minggu waktu suruh, itu akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Apakah jika wanita melakukan hal itu di rumah, apakah dapat pahala itu, Ustaz? Sekian, terima kasih Ustaz. Iya, tetap sama, wanita juga tetap mendapatkan pahala itu berada di rumahnya. Karena sebaik-baiknya sholat wanita adalah di rumah. Meskipun kalau dia pergi ke masjid, maka dia harus izin ke suaminya. Tapi hendaknya suaminya tidak melarang ketika telah aman daripada fitnah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, لا تمنعوا إماء الله مساجد. Jangan kalian larang para wanita mukminah untuk pergi ke masjid. Tapi bila dia dilakukan di dalam rumah, maka hendaknya tetap kalau bisa dilakukan berjamaah dengan suaminya. Jadi suaminya gimana? Salatnya dua kali kalau mau sedekah. Sebagaimana dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal. Jadi Mu'ad itu kebiasaannya, jadi kita tahu ya, di zaman Nabi itu juga masjid itu bukan cuma masjid Nabawi, jadi ada masjid setiap dekat kabilah. Nah, kebetulan di RT-nya si Mu'ad nih, RT-nya Mu'ad bin Jabal, itu beliau jadi
jadi apa? Jadi imam di situ. Tapi beliau sebelumnya itu sudah sholat bersama Nabi sholat isya. Maka Rasulullah SAW menyuruh Mu'ad bin Jabal untuk menjadi imam lagi. Berarti dapat pahala dua. Yang wajibnya dilakukan bersama Nabi, yang keduanya itu sholat sunnah. Jadi kalau bapak-bapak mau sedekah sama ibu-ibunya, nah, jadi sholatnya di masjid, habis itu pulang sama ibunya jadi imam gitu ya. Itu romantis insyaallah ya. Demikian, wallahu a'lam. Boleh satu ini, Pak. Oh, bapak tadi? Ya, bapak itu tadi. Oh, ya. Yeah. Ini juga dua. Iya. Yeah. Yang dulu nih. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kopi yang subuh itu siap pernah mendengar hadis tidak lebih dari dua rakaat. Tapi saya lihat di masjid-masjid itu kan ada orang sampai dua kali. Apa itu sholat dua rakaat itu sampai berapa kali gitu. Saya pernah mendengar di situ, tapi kok banyak teman-teman kita belum lebih dari jawab. Saya khususan, barangkali yang pertama itu adalah sholat tahiyatul masjid. Akan tetapi banyak orang belum mengerti bahwa sholat tahiyatul masjid itu bisa digabung dengan sholat qobliyah subuh, sekaligus dengan sholat apa? Sunnah wudu. Nah, karena sholat tahiyatul masjid dan salat wudu itu adalah salat sunnah ghairu maqsudah. Jadi ada salat maqsudah, ada salat sunnah ghairu maqsudah. Salat sunnah ghairu maqsudah adalah salat yang baru muncul alasannya tatkala melakukan tersebut karena muncul alasan. Contoh tadi. Kita disunahkan tahiyatul masjid kalau masuk masjid kan gitu. Disunahkan salat sunnah wudu kalau setelah wudu kan gitu. Dan ini berkumpul tatkala kita dari rumah setelah wudhu, kan gitu. Kemudian masuk masjid dan belum sholat qobliyah, dikumpulkan dalam satu niat. Bisa ini hal demikian. Iya. Dan itu menjadi hal yang berarti kecerdasan di antara amal kecerdasan. Meskipun memang bisa juga dipisah tadi, dipisah juga. Tapi tentu hal yang demikian bagian daripada kebolehan ketika digabung. Rasulullah SAW mengatakan ajruki ala qadri nasabiki kepada Aisyah. Pahalamu sesuai dengan kadar usahamu dan jerih payahmu. Nah, memang dalam sunnah qobliyah subuh, ini sunnahnya bukan lama-lama. Sunnahnya justru cepat. Nah, kata Aisyah, ketika aku melihat Rasulullah salat qobliyah subuh, aku berkata kepada diriku, hal qara'a bi ummil kitabi amla. Apakah Rasulullah baca Al-Fatihah atau enggak? Saking cepatnya Rasulullah ketika qobliyah subuh. Berarti tidak semua hal yang lama itu dianjurkan. Nah, ada fikihnya berarti kan. Kapan ketika justru lebih cepat dianjurkan? Pertama, salat qobliyah subuh. Yang kedua, salat ba'diyah maghrib. Yang ketiga, salat di belakang makam Ibrahim. Pada saat ada salah beres tawaf, makam Ibrahim salat itu singkat. Dari mana kita tahu bacaan singkat? Dari mana kita tahu? Pertama dari hadis, dan hadisnya menunjukkan bahwa bacaan surat yang dibaca qobliyah subuh, bacaan surat yang dibaca ba'diyah maghrib, bacaan surat yang dibaca setelah kita tawaf atau setelah di belakang makam Ibrahim adalah surat apa? Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Saya tanya, dua surat ini ringkas atau panjang? Ringkas, pendek. Berarti menunjukkan cepat bacanya. Jadi kalau antum qobliyah subuh baca Al-Baqarah menyelisihi sunnah. Iya. Jadi kita beragama ini mengikuti dalil supaya sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah, apa yang dipanjangkan berarti bacaan salat berjamaahnya yang panjang subuh. Adapun makanya Rasulullah SAW itu kalau kita lihat perhikmah setiap syair itu ya menarik. Kalau salat Jumat itu sunahnya apa? Sunahnya pendek khutbahnya. Tapi kalau salat subuh itu panjang justru salatnya. Saya dulu bertanya-tanya kenapa kok pas salat subuh kok panjang, sedangkan pas khutbah itu beliau meringkas khutbahnya, singkat-singkat. Dan sholat maghrib juga beliau singkat-singkat. Sholat maghrib itu beliau baca kisahul mufassal dari duha sampai an-nas. Ternyata orang-orang yang sholat subuh itu keimanannya sudah teruji. Dan orang sudah teruji itu diukur dari seberapa kuat dia mendengarkan bacaan Quran yang panjang-panjang. Sebaliknya,
Orang yang sholat maghrib, semua pun bisa sholat maghrib. Sehingga Rasulullah menyuruh para sahabat untuk baca surat yang ringkas-ringkas di waktu maghrib. Sebaliknya kalau di waktu isya itu sedang. Makanya ada tiwalul mufassal, mutawassitul mufassal, qisarul mufassal. Yang panjang itu dari surat Qaf sampai Mursalat. Yang sedang dari surat An-Naba sampai Al-Lail. Yang pendek dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, yang panjang dibacanya pas subuh, yang sedang dibacanya pas isya, yang pendek dibacanya pas maghrib. Jadi kalau ada imam sholat maghribnya dia justru baca Al-Baqarah, maka ini tidak sesuai dengan sunnah, karena sunnahnya yang pendek-pendek. Rasulullah bahkan pernah memarahi Mu'adz bin Jabal tatkala sholat isya baca Al-Baqarah. Iya, pernah Rasulullah memanggil Mu'adz, kemudian Rasulullah mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, kamu ini membuat fitnah wahai Mu'adz. Pernah menegur dengan keras. Berarti menunjukkan bahwa hal yang demikian itu ketika jadi imam harus memperhatikan jemaah. Demikian Allah a'lam. Satu lagi, ya, silakan. Baik, Ustaz, terima kasih. Kaitannya dengan safar, berapa lama orang dihitung sebagai musafir? Jadi misalnya saya pergi ke Jakarta, saya akan mendapat rukhsah di sana. Seberapa lama saya boleh melakukan rukhsah? Seminggu, dua minggu atau? Ya. Jawabannya adalah 4 hari. 4 hari ghairul ayyam dukhul wal ayyamul khuruj. Ghairu yaumid dukhuli wa yaumil khuruj. Jadi pertama, kita tahu bahwa pada saat kita berada di lokasi yang tepat kita tuju, kita tidak lebih daripada 4 hari. Ini satu. Kalau kita sudah tahu bahwa kita lebih daripada 4 hari, maka berarti ketika sampai status kita adalah mukim, bukan musafir lagi. Kalau kita sudah tahu bakal lebih daripada 4 hari. Kalau kita sudah tahu bahwa kita akan kurang dari 4 hari, nah, berarti ketika datang sudah masih bisa jamak dan qasar. Nih, contoh begini, kita datang hari Senin. Kita masih bisa jamak qasar dari Senin. Ini kan Senin kan hari datang, tidak terhitung. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Keluarnya Sabtu. Berarti berapa hari total kalau misalkan total? 6. 6 hari. Hari masuk dan hari keluar tidak dihitung. Itu. Jadi 4 harinya itu 4 hari tambah 2 hari keluar hari masuk. Tapi kalau sudah tahu, oh, saya ke sana hari Senin dan pulang hari Ahad. Saya tanya, itu lebih dari 4 hari apa enggak? Lebih. Berarti begitu datang statusnya mukim. Dan ketika mukim itu tidak memiliki rukhsah lagi jamak dan qasar. Adapun ketika kita tidak tahu kapan pulangnya, kita gak tahu nih kapan pulangnya, maka kata ulama 18 hari kita bisa jamak dan qasar. Dalilnya adalah pada saat Rasulullah SAW Fathu Makkah, Rasulullah itu 18 hari di Makkah menjamak qasar, karena beliau tidak tahu pada saat itu berapa beliau akan, kapan beliau akan pulang ke Madinah kembali. Setelah perang Hunain, barulah pada saat itu dibagi-bagikan fai', maka beliau pulang bersama Ansar. Sampai-sampai ketika Ansar protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa kita tidak diberikan harta fai'? Kata Rasulullah, apakah kalian ridho amma tardun an yadhhab an-nas bisyah, manusia berangkat pergi, mereka pulang membawa sapi-sapi mereka dan unta-unta mereka, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah SAW. Insyaallah, makanya Ansar senang sekali, mereka enggak dapat harta, tapi mereka mendapati Rasulullah SAW mau tinggal selamanya di kota Madinah, dimakamkan di kota Madinah. Dan berarti itu fikihnya. Makanya kita melihat dalil-dalil fikih semacam ini harus dengan pelajari fikih-fikih. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Sudah hadiahnya? Sudah. Baik, cukup. Ya. Baik, mungkin demikian dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf yang mana datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin waktunya sebentar untuk menyampaikan pengumuman. Kami dari Wikop Dakwah, insyaallah pada tanggal 22 Februari ini, yaitu hari Kamis, akan mengadakan takbir akbar di Masjid Asalam Puri Mas, Surabaya. Pembicaranya adalah Dr. Sabi Rijaba Salamah Demba. Kepada jemaah sekalian,